Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Minggu 8 Oktober tahun 2023 pukul 7.36 menit waktu Indonesia Barat. Tadi tepat pukul 7.30 kapal Kelut telah membunyikan suling duanya. Jadi sekitar 30 menit lagi sesuai jadwal pukul 8 pagi ia akan berangkat menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam. Ini dia di depan kita. Kapal Kelut dengan warna barunya, warna biru putih. Tuh dekat cerobong asapnya tuh ada lambang Pelni. Kapal Kelut sudah tiba di Pelabuhan Kijang tadi pukul 4 pagi dari Tanjung Priok, Jakarta. Pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat, kapal Kelut telah membunyikan suling tiganya. Sebentar lagi kapal Kelut akan berangkat meninggalkan Pelabuhan Kijang menuju Pelabuhan Batu Ampar Batam. Oke guys, tangga di samping kiri kapal sudah dinaikkan. Tali di bagian belakang.
belakang kapal sudah dilepas dan ditarik ke atas. Tali di bagian depan juga sudah dilepas dan ditarik ke atas. Kapal tagboat Anugrah bersama 2219 sudah bersiap di posisinya untuk membantu menarik kapal Kelut keluar dari dermaga. Satu tali lagi sudah dilepas. Tali tambat kapal, oke. Kapal mulai bermanuver memutar arah ke kanan. Perlahan kapal Kelut jauh meninggalkan dermaga pelabuhan Kijang. Ternyata kali ini kapal Kelut tidak ditarik oleh kapal tagboat untuk keluar dari dermaga, tetapi ia maju ke depan dan melakukan putaran di depan dermaga. Mungkin karena arus yang tidak kuat ya. Kalau arus kuat biasanya ditarik dia. Tarik mundur ke belakang.
Oke, kapal Kelut telah meninggalkan pelabuhan Kijang untuk menuju pelabuhan Batu Ampar, Batam. Selamat berlayar, selamat sampai tujuan.